DPD LDII Kota Depok menggelar sosialisasi pemilihan kepala daerah 2024. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Hadis Kutubu Sitah Kalimulia Cilodong, Kota Depok, pada Rabu 24 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kota Depok Khairul Bai Haki mengajak seluruh warga LDII Kota Depok dan masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya pada Pilkada 2024. LDII sebagai lembaga dakwah Islam tentunya di sini tidak ada kaitannya dengan percaturan politik yang ada di Kota Depok. Kita merupakan ormas yang netral aktif di dalam menjaga kondisivitas politik nasional maupun lokal seperti di Kota Depok, dan akan selalu berkontribusi terhadap Kota Depok dan pemerintah, terutama dalam hal ini kita membawa aspirasi dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umat bersama. Sementara itu, salah satu bakal calon wakil wali kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum dalam meningkatkan partisipasi Pilkada 2024. Pastinya kami akan mengajak teman-teman saudara-saudara di LDII untuk sama-sama membangun Depok, karena di LDII juga bagian dari stakeholder dari kehidupan sosial masyarakat Kota Depok sehari-hari. Sehingga dengan pelibatan LDII dan juga seluruh komponen masyarakat Depok lainnya, ini menjadi Depok yang bersama-sama ingin kita bangun menjadi sesuai dengan moto kami, yaitu Depok untuk semua, Depok yang inklusif. Dengan adanya sosialisasi pilkada tersebut, LDII Kota Depok terus berkomitmen dalam mengedukasi masyarakat agar tidak golput dan berperan aktif, serta turut menyukseskan Pilkada 2024.